Saudara-saudara para pemirsa YouTube Surya Kakes yang budiman, pagi ini saya menyaksikan awan lentikular tumpuk atau dobel ya, atas bawah, tepatnya di atas puncak Gunung Merapi. Dan awan lentikular ini untuk saat ini mungkin para pemirsa sudah tidak asing lagi alias familiar ya dengan adanya awan lentikular seperti ini. Tapi kalau kita tarik waktu ke belakang ya, kira-kira 2 tahun, 3 tahun yang lalu, awan lentikular ini sebenarnya suatu fenomena alam yang sangat langka. Seperti kita ketahui bahwa awan lentikular pertama kali heboh di medsos ya, pertama kali heboh di medsos bukan kejadian pertama, tapi yang menghebohkan media sosial itu kan awan lentikular yang terjadi di Gunung Semeru beberapa tahun yang lalu. Nah, sejak itu saya melihat fenomena alam awan lentikular ini sangat intensif terjadi di berbagai gunung api, bahkan kadang terjadi di 9 gunung secara bersamaan seperti tahun 2019 lalu. Kawistoro jopo montro, kondang dati pepadang, bali lahir sang yang Nawa Dewa Jawata Kali Santika Bawana. Akhir 2019, kemudian 2020 juga berbagai gunung api di Indonesia ini terjadi awan lentikular. Waktu itu juga pernah beberapa kali terjadi awan lentikular yang bersamaan. Nah, ini kalau menurut spiritual Jawa atau kearifan lokal ya, local wisdom, adanya awan lentikular ini merupakan suatu pertanda atau petunjuk bahwa sedang ada dewa yang ngejowantah atau dewa yang terjak bumi atau turun ke bumi, dan turun ke buminya itu biasanya di puncak-puncak gunung. Nah, kemudian terjadi semakin intens ya. Ini artinya ya dalam pandangan atau kacamata spiritual Jawa itu adanya intensitas yang semakin tinggi para kadewa dan itu turun ke bumi. Nah, ini ada apa gitu kan? Satu ini numpuk di bawahnya. Susun, kalau ya? Lentikular susun ya. Kalau menurut saya itu sekarang sejak ada lentikular di Gunung Semeru itu loh. Iya. Tahun berapa itu ya? 2018 atau 2019? Sampai sekarang masih terus. Bukan masih terus, makin intens. Jadi ada fenomena yang sangat menarik ini dengan perubahan-perubahan alam ini, karena dulu kan kita gumun heran ya. Wah, lentikular, awan caping gunung bagus banget. Itu dulu waktu tahun 2018-2019. Numpuk ya? Numpuk. Ya, betul nih Mas Sabto ya, nih numpuk nih. Iya, iya, betul numpuk. Numpuk nih. Jadi ini baru saya lihat baru kali ini ya. Biasanya numpuk. hanya satu aja ya. Mm-hmm. Ini numpuk nih jadi dua ya. Kalau di Lawu pernah, di Lawu. Di Lawu seperti pernah ya. Pernah numpuk. Ini Merapi baru kali ini saya lihat ini. Ya, ada awan lentikular yang numpuk ya, seperti ini. Dan ini fenomena makin intens awan lentikular ini, menurut saya pribadi ini sesuatu yang sangat istimewa. Sangat istimewa ya Mas ya. Karena kan sebelum tahun 2019 itu kan sangat jarang awan lentikular. Walaupun ya? Di bukan hanya di Merapi. Kasus peristiwa alam lentikular itu kan baru heboh banget di media sosial tuh waktu Semeru ada caping gunung itu lentikular di Semeru. Ini kalau menurut para spiritualis, pelaku spiritual Jawa, Bali,
atau local wisdom, kearifan lokal itu kan adanya lentikular itu merupakan pertanda turunnya para turunnya para dewata gitu kan. Cuman kalau ini untuk yang double gini, numpuk gini memang jarang, masih jarang. Tapi memang begitulah, jadi 2019-2021 ini sedulur-sedulur ya para pemirsa, ini lentikular sekarang konfigurasinya mulai berubah nih. Coba. Awan ini, Pak, lentikular ini apa ya? Ya, ini konfigurasinya sekarang berubah ya, dari awal tadi kan tumpuk. Tumpuk ya. Sekarang yang bagian bawah mulai ambiar, tapi masih lengket nempel ke dinding gunung. Sementara yang atas itu membentuk semacam kerucut, dan kerucutnya juga tetap spiral. Nah, ini juga merupakan fenomena yang langka, yang sayang sekali kalau kita lewatkan, tidak kita abadikan, dan bisa kita share supaya para pemirsa, seluruh warga dimanapun berada itu bisa menyaksikan keindahan alam. Jadi kita berbagi-bagi keindahan lah ini. Ini lentikularnya menarik ya? Menarik, menarik sekali. Jadi kalau mengamati Merapi itu selain guguran lava pijar itu banyak fenomena alam yang bisa kita nikmati ya, seluruh-seluruh. Seperti pagi ini ya, Pak ya? Seperti pagi ini. Jadi nanti ada di konfigurasi yang lain itu kan ada juga awan yang seperti gelombang, seperti sisik ikan, kadang ada seperti buaya. Ini seperti ini kan. Ini seperti kadal atau buaya nih kalau kita zoom. Zoom out ya. Terus yang di sana juga ada gelombang itu yang di sebelah timur pas matahari terbit ya. Bahkan di atasnya itu seperti ada warna-warna colorful ya. Iya, seperti pelangi. Nah, seperti pelangi ya. Fenomena yang bagus sekali. Dan kita lihat itu awan lentikularnya sekarang ketembak cahaya dari matahari terbit. Jadi warna degradasinya ini indah sekali. Indah sekali ya. Indah sekali. Ini kalau kita lewatkan sayang sekali. Dan mungkin nanti beberapa saat kemudian akan berubah lagi ke konfigurasi-konfigurasi yang lain ini. Dan nanti ini beberapa saat akan berubah lagi nih ya? Iya, kemungkinan juga begitu karena ini kan dinamika ya, dinamika alam. Makanya sesuatu yang dinamis perubahan itu kan akan melahirkan keindahan-keindahan. Jadi tidak monoton, tidak bikin bosen, menjadikan hidup kita juga ya lebih inilah, enjoy dinamis ya. Ya sepertilah kalau kita ngambil pelajaran dari kehidupan dinamika alam semesta ya, yang kita ambil, kita petik pelajaran seperti ini. Coba ini tuh lihat, tadi kan sirkular ya. Pak, sekarang ada guguran ini di bawahnya, kita di bawah zoom ya. Dulu. Ini ada guguran yang menembus awan lentikular. Ya, ya. Betul. Ini kayak sepertinya besar ya Pak. Ini cukup besar. Cukup besar, jauh ya. Cukup jauh ya. Tapi nggak akan sampai 1000 meter kalau segitu ya. Masih ratusan ya. Masih ratusan. Kalau kita kembali ke awan lentikularnya itu kok ada titik apa ya itu namanya? Awan atau asap itu warnanya agak pekat sedikit yang di atas itu. Nah mungkin juga ini pengaruh dari guguran tadi Pak. Warna ke. Ya tidak menutup kemungkinan ya. Tidak menutup kemungkinan karena kan memang kurang jelas asalnya dari mana, tapi memang tahu tiba-tiba ada itu kan. Ya ini sepertinya ada awan panas guguran Pak kalau lihat dari. Sepertinya. Iya. Itu yang agak sebelah kiri ya. Sebelah kiri ya Pak, atau ya? Sebelah kanan dari guguran itu kan ada gerumbul-gerumbul. Iya, ada awan panas guguran ini. Ya. Seperti warnanya ke coklatan abu-abu tua itu kan menunjukkan itu ada awan panas ya. Masih berlangsung, Pak? Masih berlangsung. Masih dan berlangsung ini topinya kan? ini makin melebar ini tudungnya itu. Makin ya, datar itu. Kalau tadi kan agak ke bawah mengerucut, sekarang makin seperti payung ya kalau kita seperti lihat. Payung, ya, Pak, ya? Seperti payung. Nah, ini seperti ini kalau kita mengajak para pemirsa itu kan jangan terlalu fokus untuk menunggu lava pijar atau wedhus gembel atau kurang. Tapi fenomena alam yang lain saya kira cukup bagus dan teramat sayang untuk dilewatkan. Jadi, ya. Teramat sayang kalau hanya menunggu guguran atau lava pijar. Ya, betul. Jadi banyak fenomena yang alam. Abadikan ya, Pak ya. Ini kejadian mahal ini. Kejadian karena apa? Mahal, kita nggak bisa pesan, nggak bisa order ini. Nggak bisa order. Bisa order.
peristiwa-peristiwa alam yang seperti yang mahal sekali. Ya. Makanya kita hargai dengan cara ya kita abadikan, kita bagi untuk para pemirsa dimanapun bisa menikmati sambil ngopi di rumah, sambil ya. Ngopi di rumah ya, Pak. Sambil ada yang sambil memasak di dapur ya bisa aja sambil menyaksikan, menyaksikan ya, video visual ini ya. Yang sangat visual indah, ya, indah sekali. Sabtu ya tanggal. Ya ini Sabtu dan jangan lupa besok itu hari Minggu Kliwon dan kita sudah niteni kalau orang Jawa itu ada ilmu titen ya. Ada siklus-siklus tertentu yang bagi kita bisa lihat, bisa saksikan itu kalau Merapi pada saat Kliwon itu memang unik gitu. Ada karakter yang mungkin mungkin intensitasnya ada peningkatan atau ada kejadian-kejadian unik lah gitu. Nah, kita lihat aja besok Kliwon apa yang terjadi. Mulai nanti sore malam. Saya